Oke, balik lagi sama gue Odo Cipret. Di video kali ini gue mau ngetes barang yang baru dibeli. Ya bukan gue yang beli sih, tapi bokap gue. Nama speakernya ini Javi SB012. Ini belinya bukan online tapi di mall. Ya harganya sekitar 199.000 lah. Udah gitu kalau nyari di online bisa lebih murah lagi, cuman karena yang beli bukan gua tapi bokap gue. Oke, kita lihat di sini. Kalau dari spesifikasinya sih bisa radio, micro SD, handsfree, speaker stereo, bisa USB. Kita lihat. Ya speakernya kayak gini lah. Nah tuh AUX bisa USB. Ini ada lubang nih kan tuh, lihat. Bentar. Nah tuh ada lubang. Ini lubang micro SD, tas USB, AUX. Ya kayak gini lah tampilannya. Ini ada pasifnya nih. Ini stereo kiri dan kanan. Di kotaknya ya biasa lah, di kotaknya diginian. Dikasih kabel AUX gratis. Sama ginian lah, manual box. Mantap lah. Ini ada apakah ini? Oh garansi, oh ya gue lupa, ini ada garansinya 1 tahun. Sip. Ada lagi. Terus penasaran bagaimana suaranya? Ikutin terus, oke? Okay? Wuih, masih sama gue kan lu? Oke. Okay. Sebelum ada gue kasih dengar musiknya, pertama-tama nih gue kasih dulu fitur-fiturnya. Bagaimana cara menghidupkan FM radio sama mode AUX. Oke. Yang pertama ini. Aduh gak kelihatan lagi. Ini kan ada tombol nih. Tombol 1, 2, ada 5. Hidupin dulu. Tahan lama. Nah, Bluetooth ke, mode. Tuh kan Bluetooth mode katanya kan. Kan ada tombol M nih. Pencet aja 1. FM mode. Nah. Terus kan ada tombol ini nih, plus minus. Nah, kalau mau ganti salurannya itu harus pencet antara plus atau minus sebentar aja gini. Nah tapi kalau lo mau ngecilin, tahan yang lama. Nah, kalau mau gedein, tahan yang lama juga nih, yang plus. Nah, tapi katanya sih yang supaya dapat sinyal radio tuh harus dipasang. Nah nih, kabel AUX mesti dipasang katanya. Katanya sih biar dapat sinyal. AUX input mode. Kan ini kan jadi AUX kan. Pencet lagi aja gini. Bluetooth mode. Pencet lagi. FM mode. Jadi ini kayak sebagai antena lah. Tapi gak dapat juga ya. Anjir gak dapat coy. Ah pokoknya gitulah. Intinya mah gitu ya, katanya harus pakai kabel AUX sebagai gantinya antena. Kalau pakai micro SD yang kecil nih, masukin sini. Ini ada kabel USB segala macam lah. Oke. Okay. Untuk bagaimana suara musiknya, ini gue lagi nyari yang bagus dan gak kena copyright.
Oke, tungguin terus, oke. Oke coy, akhirnya gue dapet juga ini musiknya. Coba silakan dengarkan. Oke bro, jadi segitu aja video dari gue. Ya mungkin nanti gue bakal bandingin sama speaker lama gue, Lenyes 205. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.